Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Luruh. Nah pemirsa, pada hari lebaran kedua ini kita liputan khusus tentang kuliner khas di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Apakah itu? Nah ini, kita syutingkan tentang serabi. Nah, tara jebolnya seperti ini lur. Nah, ini kita berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di wilayah Kelurahan Bangle. Lokasinya persis di depan kelurahannya iki. Nah, iki proses memasak serabi, salah satu kuliner legend yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, pada hari lebaran kedua ini ramai, banyak dikunjungi oleh saudara-saudara kita, para sedulur, mungkin dari yang luar kota, dari yang perantauan pulang kampung ingin menikmati kuliner serabi. Salah satunya di sini bisa mampir di wilayah Bangle. Ini lokasinya di depan kelurahan, di pinggir jalan raya lur, jadi gampang ancer-ancer ini kene iki. Nah, rame. Buka jam pinten ngeten iki, Mbah? Jam 3 enjing pun buka. Jam 3 pagi dini hari sudah buka lur. Nah. Iki proses masaknya tradisional ngene iki. Nganggone areng. Niki rame nggih, Bang, nggih. Nah, kaya ngene iki. Dadi yen bingung-bingung pengen makmu apa bodoh-bodoh iso ngicipi iki serabi. Kue serabi. Iki ning Bangle wis buka lur. Aku mau muter-muter nonton iku sing rame rata-rata bakul sego pecel, bakul serabi. Maknyus. Ngeten iki gak iso dikesusoni nggih, Mbah nggih. Sabar nggih. Nggih. Ngoten sak tangkep ngoten pinten regine, Mbah? 3.022 nggih. Murah lur, 3.000 oleh loro. Melenuk-melenuk kaya ngono kuwi wanget-wanget di makem karo teh hangat apa kopi wis maknyus niku. Berarti wonten santennya barang ya, Pak? Ada santennya, ada juga serutan kelapa. Sesuai selera lah, pengen yang pakai santan atau serutan kelapa. Oh, ini kilo. Kilo, serabi ini. Nah, wanget-wanget. Sak bungkus menuhi, mau telung ewu. Ini tapi ya rodo antri ini, rodo sabar ya, Pak? Nah, rela ngantri demi setangkap serabi iki judule ngono lur. Ning gone Blora. Nah, seperti ini. Banget rame nih, amit nggih, Pak. Nah, iki ning gone Bangle lur kok ngene iki wis. Antri banget, akeh sing do pesen. Di kawasan Kelurahan Bangle. Rodok antri. Ono sing tuku 10.000, 20.000, 30.000 nggih, Mbah nggih. Alhamdulillah nggih. Rezeki di hari raya Idul Fitri niki. Simbae kelarisan iki. Lah nek roti-rotinan pun bosen nggih, Mbah nggih. Lah anggere dolan nggih disuguhi roti ngoten nggih. Niki golek sing tradisional niki. Lah dhuwit 3.000 wis oleh loro e. Banget murahe. Nah. Kok ngene iki wasik banget lur iki. Jane mak meneng kene ning karo api-api yo wangete mbah iki. Antri kok ngene iki. Nah. Nggih, Mbah. Nek roti-roti pun bosen nggih, Mbah nggih. Nek ngeten iki kan seger ngoten nggih.
akeh banget sing ngantri, jadi aku kudu sabar. Ngerti ini bahannya nopo to bu? Tepung beras nggih. Bahannya itu sederhana, tepung beras sama santan gitu aja. Cuma ya dibutuhkan kesabaran dalam memasak seperti ini. Walah. Lah nggih wonten sing borong 30 barang ya, Mbah. Mungkin buat keluarga besarnya mungkin ya. Ono sing tumbas 20, 30. Iki tambahane 15 bungkus, Lur. Walah. Iya. Nggih pun, Mbah. Kula mboten sah mboten napa-napa paringke sing saking luar kota mawon. Nggih. Lah wong kula daleme nggih Blora mawon. Dalem saking Jepang. Misal lo pengen kan saged mriki melih. Kersane sing tebe-tebe sing saged ngraoske. Nah, niki ya yes, ndak apa-apalah ini kita ndak jadi pesen biar yang lain soalnya masih ada yang ingin, apalagi yang dari luar kota. Kalau saya kan dari Blora saja. Nah, iki lur. Jane mau ya pengen tapi serapowo aku sesuk iso rene neng ngoten nggih Mbah nggih. Kersane dulur-dulur sing saking tebih niki sing raoske. Nah, kuwi mau wis tak tutup jane lur, tapi kok asik banget. Pengen nyuting meneh tambah rame. Ya wis ngono sik wae lah pokoke iki muga-muga iso nggo maringi ngerti tentang kuliner Serabi ning gone Blora Jawa Tengah. Tetap semangat, salam seduluran, salam sehat, seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.